teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mulai ibadah juicy dengan tema They Will Meet Dad. Nah, teman-teman, sebelum itu kita siapkan diri kita terlebih ya teman-teman dengan sikap yang sopan, tidak sambil makan atau tiduran. Saat berdoa pun kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti berdoa saat di gereja. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kami percaya Engkau akan melancarkan ibadah sisi pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Sambat hari. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Thy will be done. Semua oleh karena Dia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku lalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu.
tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya jadi kita percaya bahwa Tuhanlah Allah kita yang dahsyat. Berikan semua iman percayamu kepada Tuhan. Mereka sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa iman kita percaya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, bulan ini kita memasuki bulan Paskah ya. Perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sudah itu terjadi peristiwa di Taman Getsemane, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Yohana akan sharing tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Nah, adik-adik pernah nonton film Tuhan Yesus Passion of Christ? Ah, Kak Yohana pernah nonton loh. Waduh, sedih banget ya. Ya, Kak Yohana sampai nangis loh dari awal sampai akhir ya. Terus Kak Yohana nonton lagi, nangis lagi ya. Setiap kali Kak Yohana nonton itu nangis. Wah, nangisnya deras sekali ya. Lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup Kak Yohana. Juga mungkin adik-adik pernah lihat ya. Wah, sedih banget ya. Wah, itu menandakan apa sih adik-adik? Tuhan Yesus sangat cinta sama kita. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita ya. Itu cintanya Tuhan Yesus itu begitu besar, begitu menakjubkan, begitu luar biasa. Enggak ada cinta seperti cintanya Tuhan Yesus buat kita adik-adik. Amin. Nah, hari ini Kak Yohana tadi sudah katakan kita sharing firman Tuhan ya. Kak Yohana akan sharing firman Tuhan tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Kita lihat dulu ya.
Lukas 22 ayat 42. Kita baca sama-sama. Nah, yang bawa kita bisa buka firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 42. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari padaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Nah, thy will done, your will be done. Ya, kehendakmu yang jadilah. Inilah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Nah, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane ini adalah doa bagaimana Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat sekali ya, pergulatan yang sangat berat sekali ya, karena dia harus meminum cawan murka Allah ya. Dia akan terjadi peristiwa penyalipan di dalam kehidupannya. Nah, aduh, pergumulan yang luar biasa beratnya bagi Tuhan Yesus. Apa sih yang patut kita teladani dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane ini? Ya, bukan sembarang doa ya. Ini juga bukan peristiwa sembarang peristiwa, tapi peristiwa menyatakan betapa cintanya Tuhan Yesus terhadap hidup kita. Nah, yang pertama yaitu apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat sekali pada saat itu. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Apa doa dengan sungguh-sungguh itu? Tuhan Yesus berdoa karena dia tahu bahwa berdoa harus sungguh-sungguh, karena di dalam hadirat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengambil tindakan doa dengan sungguh-sungguhnya. Tuhan Yesus berdoa di tempat yang tenang, yang sunyi. Tuhan Yesus ke Taman Getsemane itu tenang, sunyi. Karena kenapa? Tuhan Yesus mau fokus sama Bapaknya yang di surga. Tuhan Yesus mau berdoa sungguh-sungguh, mau menyatakan isi hatinya, doa sungguh-sungguh ya, karena bisa fokus kalau doa sungguh-sungguh di tempat yang tenang. Tuhan Yesus berdoa, bisa berdoa dengan sungguh-sungguh ya, karena dia bisa fokus sama Bapaknya yang di surga. Sama seperti kita ya, kita pada saat mengalami pergumulan ya, kita semua ada ya pergumulan ya. Maka itu Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat supaya dia apa? Bisa merasakan pergumulan kita ya, bisa merasakan permasalahan di dalam hidup kita ya. Maka Tuhan Yesus bisa merasakan itu loh. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita contoh Tuhan Yesus ya. Kita harus pertama berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus fokus sama Bapa karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Nah, berarti kita harus cari tempat yang tenang, tempat yang sunyi. Ya, tempat tenang apa ya? Contohnya masuk ke kamar, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin ya kita susah pelajaran matematika atau permasalahan keluarga ya, ada permasalahan sama papa atau mama gitu ya. Nah, kita doakan sungguh-sungguh ya. Bukannya kita ya berdoa asal-asalan, cari tempat asal-asalan. Ya udahlah, yang penting berdoa ya, Tuhan dengar ini, aku doa di mana aja. Iya, betul. Tetapi kalau kita mau fokus benar-benar doa sungguh-sungguh, kita harus tempat yang tenang, bukannya rame ya, di sebelahnya ada kakak atau adik kita lagi nonton YouTube atau teman-teman kita nonton YouTube, kita di sebelahnya, kita nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi sama Bapak ya. Pas teman kita atau kakak kita atau siapa ya di sebelah kita lagi nonton YouTube, ini seru, kita lagi doa lagi sungguh-sungguh, ya Bapak yang di surga gitu ya, Tuhan Yesus, sebelahnya seru, seru apa yang seru? Seru apa yang seru? Gak konsen ya. Jadinya ngintip-ngintip. Apa sih yang seru? Apa sih? Gitu ya. Jadi hilang fokus. Nah, itu doa yang gak sungguh-sungguh kalau begitu ya. Gak sungguh-sungguh gak didengar sama Tuhan. Ya, asal-asalan sudah selesai. Amin. Gak seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita apa? Kita harus sungguh-sungguh ya berdoa ya. Di tempat yang tenang, yang suci. Supaya kita fokus benar-benar. Fokus sama Tuhan. Nah, itu doa ya, sungguh-sungguh, karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa?
Nah, doa Tuhan Yesus Taman Getsemane memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus, yang kedua, Tuhan Yesus mengungkapkan iman, harapan, dan kasihnya kepada Bapaknya yang di surga. Lihat, iman, harapan, dan kasih Tuhan Yesus kepada Bapaknya yang di surga. Nah, kita juga seperti itu ya. Pada saat tadi yang pertama kita berdoa, kita harus mengungkapkan apa? Iman kita ya. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Harapan kita hanya kepada berharap hanya kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan juga kalau kita berdoa tadi, Tuhan bilang, Kak Yohana bilang apa? Mengungkapkan kasih. Ya, kalau berdoa kita, karena kita cinta sama Tuhan Yesus, karena kita sayang ya sama Tuhan Yesus ya. Seperti itu, kita ungkapkan iman kita sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Tuhan Yesus mengungkapkan imannya, Tuhan Yesus mengungkapkan harapannya, Tuhan Yesus mengungkapkan kasihnya kepada Bapa yang di surga. Ya, itu dinyatakan loh di dalam Yohanes 17. Tuhan Yesus mendoakan pada saat di Taman Getsemane, Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya loh. Ya, luar biasa sekali. Tuhan Yesus juga mendoakan siapa? Kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan miliknya, kita ini miliknya ya. Nah, seperti itu, Tuhan Yesus pada saat pergumulan yang berat saja, Tuhan Yesus ingat sama murid-muridnya, ingat loh sama miliknya. Nah, seperti itu kita juga ya. Kita juga ya, ada permasalahan pergumulan dalam hidup kita, kita juga mau mendoakan orang lain ya. Kasih kita kepada orang lain, mungkin orang tua, teman-teman kita ya. Enggak cuma urusanku Tuhan, masalahku Tuhan, pergumulanku Tuhan, aku yang lebih susah Tuhan, aku yang lebih menderita. Enggak seperti itu ya. Seperti Tuhan Yesus kasih contoh, kita juga mendoakan orang lain. Selain iman terhadap diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, kita juga mendoakan orang lain ya. Walaupun kita punya permasalahan yang berat, kita juga belajar mendoakan orang lain. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Kita menyatakan kasih kita kepada orang lain juga ya. Amin. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga apa? Tuhan Yesus juga meminta dukungan kepada murid-muridnya, orang-orang yang dikasihinya ya. Dia mengajak Yohanes, Yakobus dan Petrus ya, dan mengajak untuk mendukung dia. Nah, seperti itu. Tapi walaupun kenyataannya Tuhan Yesus enggak didukung ya, murid-muridnya tidur ya. Tuhan Yesus doa sendiri, dia tidur, murid-muridnya ngantuk katanya ya. Nah, tapi kita bersyukur ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu mendukung kita, dan kita juga bisa minta dukungan. Oh, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus kasih kita orang tua. Tuhan Yesus kita kasih kakak-kakak JC. Tuhan Yesus juga kasih teman-teman seiman yang baik-baik ya. Kita juga bisa, kalau kita punya permasalahan ya, kita punya pergumulan yang berat ya, mungkin keluarga atau sekolah ya, pelajaran-pelajaran yang sulit mungkin ya yang dihadapin adik-adik atau apa ya, tentang sekolah. Oh, hari ini mungkin ya, bulan ini belum bisa bayar uang sekolah, mungkin orang tua dagangannya lagi seret gitu ya. Nah, kita bisa minta dukungan kepada kakak-kakak JC untuk mendoakan, atau teman-teman ya. Juga ada pergumulan berat di sekolah, mungkin ya ada teman yang nakal, yang suka bully, kita minta doakan ya. Orang tua, apapun pergumulan kita, permasalahan kita, kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita minta dukungan orang tua ya. Pasti orang tua akan mendukung kita, mendoakan kita. Juga kakak-kakak JC juga akan mendoakan kita ya. Kita datang, kita ceritakan, Kak ya, dukung kami dong, dukung saya dalam doa, ada permasalahan apa. Nah ya, seperti itu, kita bisa minta dukungan doa. Amin. Nah, yang keempat, nah ini ya yang dikatakan yang terakhir, Thy will be done, Your will be done ya, kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus mengutamakan yang keempat, Tuhan Yesus mengutamakan kehendak Tuhan. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya, di saat yang susah pun, dalam pergumulan berat, Yesus
ya, berserah, percaya, pasrah loh, berserah sepenuhnya kepada Tuhan ya, kepada Bapa yang di surga ya. Tuhan Yesus berserah kepada Bapa yang di surga. Nah, seperti itu ya. Tuhan Yesus katakan walaupun dia tetap ya, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus menyatakan iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap terakhir katakan apa? Kehendakmu Bapa yang jadi. Tuhan Yesus berserah. Nah, kita juga ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyatakan permasalahan kita ya, tetap terakhir kita harus berserah ya, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Aku kepenginnya gini loh Tuhan, aku harapannya ini loh Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, kenapa kita serahkan semua pada Tuhan? Mengapa? Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, seperti Tuhan Yesus katakan kepada Bapa-Nya di surga. Karena Tuhan tahu ya terbaik buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus punya rencana ya jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan, yang kita bisa impikan bahkan ya. Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus tahu kehendaknya yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Ya, itu. Ya, Kak Yohana ingatkan lagi ya. Pertama, Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus mengungkapkan iman, harapan, dan kasihnya kepada Bapa-Nya di surga. Dan yang ketiga, kita minta dukungan ya. Tuhan Yesus minta dukungan walaupun Tuhan Yesus gak didukung. Nah, tapi tetap kita diajarkan ya. Kita minta dukungan juga. Pertama, kepada siapa? Orang tua ya, terlebih ya, kakak-kakak JC, teman-teman seiman. Dan yang keempat, ini contoh teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kehendakmu Bapa yang jadi. Demikian kita juga, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, ini adalah teladan dari peristiwa Taman Getsemani. Ya, peristiwa bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadilah teladan yang terbaik adik-adik. Biarlah Taman Getsemani ini adalah doa pergumulan Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau taat melakukan kehendak Bapa sama seperti Tuhan Yesus. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dan bukan kehendak kami sendiri. Bapa, kami mohon berkat, penyertaan dan juga perlindungan Tuhan atas kami dan juga keluarga kami. Kami mohon Tuhan tolong dalam kami belajar di sekolah agar kami menjadi anak-anak yang rajin, pandai dan tekun. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat, berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak semua mulai hari ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, amin.